Buat rekan-rekan semuanya, ketemu lagi dengan channel Ternak Mandiri. Review kali ini di kandang milik Alunetawa Farm, review sekaligus menjalin silaturahmi sesama peternak kambing yang ada di daerah Lampung dalam acara seleksi hasil breeding ternak Tester Gembul Alunetawa Farm. Ambil sertifikat Bapak Edi Hartono. Kambing ini enggak hanya sekedar dinilai, kambing itu nilai spesifikasi 12 parameternya seperti apa, bukan hanya itu saja. Jadi nilai harga pun nanti di situ akan istilahnya dibahas. Jadi kita biar bibit seperti ini itu bisa menghasilkan kayak gini, nanti bisa di istilahnya didiskusikan dan diobrolkan sama pemiliknya, itu dulu pejantannya seperti apa, induknya seperti apa, pembelian produk itu seperti apa, harga berapa, dan sekarang anak seperti ini itu di angka harga berapa. Jadi minimal lah kita bersama bareng-bareng memahami kerja itu, dan yang paling utama kalau saya minta kerjasama, terutama kerjasama. Jadi antara peternak, penyuplai, di situ ada kerjasama yang baik. Jadi sebagai penyuplai, saya sebisa mungkin dan insya Allah saya jaga amanah, saya bertanggung jawab sepenuhnya, mulai dari bibit yang saya kirim sampai dari hasilnya juga. Tapi minta kerjasamanya untuk peternak untuk memaksimalkan hasilnya, jadi dirawat baik-baik, kayak induk itu yang rawatannya bagaimana, anak itu bagaimana, pejantan itu bagaimana. Jantan ini ada 8 ekor. Seleksi di kandang milik Alunetawa Farm ada 8 ekor yang nantinya akan dipilih untuk di peringkat 3, 2 dan 1. Yang saya perhatikan semua ini ya bagus semuanya, karena hasil rawatan dari peternak mitra Alunetawa Farm ini dikumpulkan jadi satu seperti ini. Oke sahabat peternak dan para penonton semuanya, dilanjutkan seleksi kambing betina kelas E dan kelas B. Thank you.
sapa wis gendang lho kok mile sertifikatnya 27. Nama kambing Mario, nama farm Gepeng Farm, alamat Bandar Jaya, nama pemilik Gepeng. Silakan diambil sertifikatnya. Juara 6, nama kambing Gotro, nama pemilik farm Lita Farm, alamat Sri Penggoro, nama pemilik Samari. Juara 5, nama kambing Puyo, nama farm Narayo Farm, alamat Maka Jaya, nama pemilik Naraya. Juara 4, nama kambing Rombo Lawi, nama farm Fahmi Farm, alamat Bandar Jaya, nama pemilik Agus Santoso. Juara 3, nama kambing Kaden, nama farm Sakatonik Farm, nama pemilik Yani. Juara 1, nama kambing Rio, nama farm Avocado Farm Lampung Barat, nama pemilik Han. Dan juara 2, nama kambing Koko Sinar Etawa Farm Wai Jepara, nama pemilik Suyono. Ini iki. Heeh. Nek iki ditunggu no. Eh, becike ditunggu to. Oke, sobat peternak dan para penonton semuanya, inilah hasil seleksi kandang milik Rio Farm Mitra Alung Rio Farm. Ya, dilakukan penjualan.
hasil seleksi mitra alum atau farm ini dari Lampung Barat. Ayo pas ngadek. Sini. Yang juara 3, 2 dan 1. Masaan dari Purworejo. Salat kentang. Peringkat 3 hasil dari seleksi. Cepret. Juara. Oh, senang. Peringkat 2. Oke, dan lanjut. Hasil seleksi ini sekaligus ada peringkat. Peringkat 4 dan peringkat 3. Terakhir kelas ekstrim peserta yang positif 1. Kelas ekstrim peternak ya ditimbang. Saya udah ikut Pak kalau kelas ekstrim. Juara 1, 2, 3 silakan ke pedal suah foto. Ada uang pembinaan kayaknya total sekitar 2,5 miliar ini. Thank you.
Ini HP-nya kasihkan ke peringkat 1. Hasil seleksi breeding Mitra Alung Etawa Farm dari Jabung, Lampung Timur. Kelas B dan E jantan. Apa masih hadir? Yang biar satu dari yang Oke, sahabat peternakan dan para penonton semuanya, itu tadi review seleksi hasil breeding Mitra Alung Etawa Farm dari Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Lampung Timur. Ternak binaan atau Mitra Alung Etawa Farm yang telah diseleksi untuk dilanjutkan menuju seleksi di kandang kaki petung farm. Semangat peternak menuju sukses. Salam peternakan buat semuanya dan tetap semangat. Atau yang mewakili? Oh, kamu. Oh, adik. Oh, itu yang juara, dek. Nah, sangu bodoh deh, alhamdulillah. Cepat, cekap. Baiklah, acara dunia acara sudah dilalui, acara ini sudah dilalui dari pihak Alung Etawa Farm. Sangat mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua, atas partisipasinya. Kedepannya kita mampu semakin rukun, semakin menjaga silaturahmi, semakin maju dalam peternakan. PE semakin bermitra yang sehat, yang kuat dan berjaya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara, jika ada kesalahan dalam berucap dan berkata-kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup acara ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bawa ke pintar ya besok ya.